Cek sound, cek sound. Yes, selamat datang kembali di Jetwar Fun Indonesia bersama gue JD. Dan lagi-lagi kita mainin Black Desert Mobile. Dan di sini gue pengen ngebahas untuk update terbaru. Karena kan kemarin malam sekitar sore ya, sore jam 4 sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah itu ada maintenance. Nah, tiap maintenance kan pasti ada update-update kan. Nah, update-nya apa aja? Nah, yang pertama itu dari tampilan kota sama camp ya. Itu yang tampilan Halloween-nya yang kemarin tuh malam, terus udah nggak ada. Dan ini ada siangnya, jadi ada malam juga. Tapi ini masih ada ya. Untuk yang spooky dungeon-nya masih ada. Kalian bisa masuk seperti biasa, dan ada yang baru di sini, yaitu tada, Spooky Max-nya. Jadi untuk kalian yang males ngerjain masuk-masuk, ini kalian bisa tukarkan 2 tiketnya dengan 3 Spooky Max. Nah, itu kan kalau misalnya kalian masuk harusnya dapatnya 4, ini cuma dikasih 3. Tapi kalian jadi lebih santai. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita masuk di item mall. Nah, di item mall ada sedikit perubahan ya. Seperti ini aksesoris yang beli itu ada yang free. Nah, di sini ada listnya. Jadi kalian bisa lihat kalian punya aksesoris apa aja sih. Jadi nggak bakal bingung kalau misalnya mau beli. Oh, ternyata ini sudah ini gue punya. Jadi bisa diplesin. Oke, tinggal beli. Jadi nggak perlu bolak-balik ke inventory ke sini. Selanjutnya di bagian miss ini general goods untuk sub chicken chest. Nah, sadar nggak kalian di sini untuk sub ayamnya hilang yang kemarin. Nah, itu diganti sama chest ini. Oke. Yang gue bingung kenapa mesti diganti chest, sedangkan kalau kalian buka ini tetap ya dapatnya tetap sub, ya tetap sub ini. Sebenarnya nggak penting juga sih ya aslinya. Oke, itu. Dan kemudian untuk ininya ya, untuk outfit kan kemarin ada tuh yang Halloween. Nah, ini sudah dicabut, jadi kalian nggak bisa beli lagi. Jadi untuk yang sudah beli ya selamat. Buat yang mau beli ya kalian harus nunggu minggu depan, maaf, tahun depan maksud gua. Ya, terus untuk pet juga ya benar, untuk pet juga sama. Yang kemarin itu ada satu, udah nggak ada di sini. Ya. Oke, kemudian untuk Sakatu. Ini kalau chance-nya gue kurang tahu, tapi ada perubahan penampilan sedikit. Jadi yang biasanya ini, listnya yang di bawah ini. Listnya di bawah ini biasa kan di kanan sini. Dipindah, jadi ya lebih enak lah ngelihatnya. Ya, seperti itu. Dan ya, mungkin update-nya nggak banyak ya, cuma itu aja. Dan kalian masih bisa tukerin semuanya ya, seperti yang tadi yang awal gue bilang. Jadi untuk event ini, Spooky Halloween, jadi kalian masih bisa tukarin. Nah, ini yang gue gak tahu nih event Halloween-nya sampai kapan. Available until November, tanggal 20. Berarti sekitar masih 2 minggu lagi ya. Jadi untuk kalian yang masih pingin
ngumpulin dekorasi-dekorasi, ya bisa masih di sini aman lah. Oke. Terima kasih untuk yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe seperti biasa. Gue JT dari Z4Fun Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.